Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Mantasia Tips. Nah, seperti biasa kami akan berbagi tips dan info untuk kalian semua. Cara menurunkan asam urat dan kolesterol menggunakan dua bahan alami ini. Di sini sudah saya siapkan mentimun. Kemudian bahan kedua adalah jahe. Obat asam urat alami lebih sering dipilih karena dapat membantu mengatasi penyakit asam urat tanpa efek samping. Beberapa di antaranya adalah rutin mengkonsumsi mentimun dan jahe. Penyakit asam urat adalah jenis radang sendi yang menyakitkan. Meskipun banyak obat asam urat yang dijual bebas yang bisa meredakan penyakit tersebut, beberapa orang lebih memilih obat asam urat alami. Nah, ramuan ini selain mengobati atau menurunkan asam urat, ramuan ini juga sangat ampuh untuk menurunkan kolesterol. Cara menurunkan kolesterol secara alami serta efektif. Kadar kolesterol tinggi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko terjangkit beberapa penyakit, terutama penyakit kardiovaskular. Nah, untuk mencegah kondisi tersebut, penderita pun disarankan untuk mulai menerapkan pola hidup sehat, seperti menjaga berat badan tetap ideal dan rutin berolahraga. Nah, untuk mengatasinya, kalian rutin minum ramuan dari mentimun dan jahe ini. Nah, langsung saja teman-temanku, kita akan racik atau ramu kedua bahan ini menjadi minuman sehat. Kalian cuci terlebih dahulu mentimun dan jahenya. Kita gunakan jahenya sebesar ini ya. Nah, setelah dicuci, kemudian jahenya dikupas terlebih dahulu. Setelah jahenya dikupas, kemudian dipotong-potong langsung ke dalam gelas. Seperti ini ya. Setelah itu mentimunnya juga dipotong-potong kecil seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Nah, dimasukkan ke dalam gelas bersamaan dengan jahenya. Lalu disiram menggunakan air panas. Setelah itu ditunggu sekitar 3 jam. Nah, setelah 3 jam ramuan ini diminum ya, 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Ini kalian rutinnya sampai asam uratnya dan kolesterolnya turun. Ramuan ini kalian minum sampai asam urat dan kolesterolnya sudah normal ya. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba ramuan ini, karena ramuan ini adalah minuman sehat yang bisa menurunkan asam urat dan kolesterol. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah guys, demikianlah informasi yang bisa kami berikan, dan terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Nah, buat teman-temanku yang memiliki tambahan informasi, kritik, dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Dan buat teman-temanku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.